Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Ahmad Fikri, bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2023. Yang bertempat di halaman kantor Bupati HSS, pada Kamis, 1 Juni 2023. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2023 mengusung tema, Gotong Royong Membangun Peradaban dan Pertumbuhan Global. Bupati HSS membacakan sambutan tertulis Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, yang diantaranya menyatakan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila harus benar-benar dimanfaatkan untuk mengokohkan nilai-nilai Pancasila dalam bermasyarakat, dalam berbangsa, dan dalam bernegara. Selain itu, Bupati HSS juga mengingatkan agar waspada terhadap meningkatnya rivalitas dan kompetisi, termasuk rivalitas antar pandangan, rivalitas antar nilai-nilai, dan rivalitas antar ideologi. Bupati HSS mengajak agar seluruh aparat pemerintahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, para pendidik, kaum profesional, generasi muda Indonesia, dan seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu padu dan bergerak aktif, memperkokoh nilai-nilai Pancasila dalam mewujudkan Indonesia maju yang dicita-citakan. Tim Liputan HSS TV melaporkan.